Menarik betul perhatian saya ialah satu pokok daun kesum yang daun dia memang besarlah. Kalau orang-orang muda kata sekarang ni besar bapak lah kan. Yang menarik perhatian saya ialah hasil dia sebenarnya. Itu yang membuatkan saya jatuh cinta pada Melagro. Dan kita share dengan orang punya. Kita ini. Share dengan hasil orang tu, kita share. Sebenarnya saya jatuh cinta dekat Melagro selain daripada keluaran Bumi Putera pertama tu. Keduanya saya tengok dia punya kualiti baja tu memang dah terbukti lah. Sebab saya dah mencuba. Kenal daripada bapa saudara saya yang orang kena panggil Cikgu Isa lah. Oh, kalau tanya saya pula, saya kenal Melagro ni memang melalui Cikgu Isa lah. Sikap saya ni pelik sikit lah. Sikap saya ni kalau tak ada bukti, janganlah jumpa-jumpa. Kalau ada orang nak berjumpa apa, cuba jual pada saya lah. Kalau tak ada bukti, saya tak nampak, memang agak susah lah untuk convince saya kan. Jadi, Cikgu Isa ni dah beberapa kali sebenarnya. Dia persuade kita kan. Ambil lah, cuba. Jadi, saya buat tak tahu je. Sehinggalah pada satu hari, bila pergi rumah dia hidangkan buah betik ni. Kata dia, ni buah betik organik ni, pakai Melagro kan. Jadi, bila saya rasa buah betik tu, saya rasa ini bukan betik biasa kan. Dia bukanlah betik yang kata berjenama ke apa, tak. Tapi rasa dia tu memang lain dengan lain. Dia suruh saya pergi tengok dia punya kawasan rumah. Saya mula pusing lah tengok pokok-pokok yang ada kan. Antara pokok yang menarik betul perhatian saya ialah satu pokok daun kesum yang daun dia memang besar lah. Kalau orang-orang muda kata sekarang ni besar bapak lah kan. Jadi, masa tu lah saya rasa, rasanya Melagro ni memang bukan orang kata omong kosong lah. Memang dia bagus, memang baik untuk tanaman. Kalau tanya saya, mudah je. Satu, bukti dia dah ada depan mata ni. Kan? Macam saya cakap tadi, saya ni bukan jenis orang yang senang orang cakap saya jual ni buat beli, tak. Saya kena tengok. Tengok, saya berhati, saya cuba. Jadi, bila dah nampak hasil tu, yang saya nampak betul-betul pokok dia untuk tanaman hijau eh. Tanaman hijau, buah-buahan, sayuran Melagro ni memang awesome lah saya cakap. Awesome. Dengan kolaborasi UPM ni, dia nak buat kajian, lepas tu dapat SIRIM punya certification tu, apa lagi orang nak? Tunjuk pada saya baja mana yang ada benda-benda ni. Ini UPM pun ada dengan Matador dia sekali. Matador pun menang apa pingat emas dekat ITEX 22 kan. Tengok. Apa lagi yang kita nak? Untuk tanam sangat mudah lah. Saya yang nampak sekarang, kita nampak banyak pokok-pokok hiasan kan. Tapi daripada segi macam saya tunjuk tadi, pokok lima kasturi saya betapa cantiknya buah dia tu. Ya. Yeah. Lepas tu serai, daun kunyit tadi saya, kan menjadi-jadi. Itu benda ni, saya punya projek ni masih ongoing lah. Sikit-sikit kan. Kita akan tengok. Kalau kita tengok hasil-hasil orang lain tu pun dah banyak dah. Dah terbukti macam Cik Ta punya kebun pun banyak dah dia tanam kan. Komersial lagi. Pada saya tak ada ragu-ragu. Tak ada keraguan. InsyaAllah, setakat ni memang Melagro lah. Antara kita cepat dengan lambat je nak bertindak. Melagro booster tanaman anda.